Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel No Secret Channel. Berikut momen di mana Ruslan Malinovsky merayakan gol dengan selebrasi anti perang yang tertulis di baju kaos dalam dengan tulisan No War in Ukraine. Pada pertandingan malam itu, Ruslan Malinovsky menyumbang 2 gol ke gawang Olympiakos. Pada kesempatan itu adalah momen bagi Malinovsky untuk membuat kenyataan di panggung dunia. Dia mengangkat jersey Atalanta untuk menunjukkan pesan di kaos dalam yang sangat sederhana, No War in Ukraine, yang tertulis di baju kaos dalam tersebut. Pada putaran 16 besar Europa League pada tanggal 25 Februari, skuad Atalanta tidak diperkuat Miranchuk yang kebangsaan Rusia. Pasalnya, dalam skuad terdapat 2 pemain dari 2 negara bertetangga yang sedang berperang, yaitu Ruslan Malinovsky berkebangsaan Ukraina, sedangkan Miranchuk berkebangsaan Rusia. Meski terkesan mustahil di kehidupan nyata, keberadaan 2 pemain di Kyiv Stadium justru memberi sudut pandang yang lain. Keduanya bersahabat dan saling membantu di dalam maupun di luar lapangan. Itu membuktikan perdamaian bisa saja terjadi di Rusia dan Ukraina. Semoga apa yang terjadi di Ukraina saat ini bisa didengar oleh pemimpin kedua negara untuk menghentikan perang tersebut. Semoga ada jalan damai yang bisa ditempuh secepat mungkin. Peace. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang sudah menonton channel No Secret Channel. Sudilah kiranya membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.